mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang sering membaca Al-Quran, mereka yang seluruh kehidupannya dengan Al-Quran, mereka yang mencintai dan merindui Al-Quran secara harian, insya-Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, di padang mahsyar dengan gelaran Iyalullah, ahli keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ahli keluarga bukan bermaksud kerabat Allah Azza wa Jalla, tetapi Nabi menyebut ahli keluarga Allah di padang mahsyar untuk menerangkan kepada kita betapa rapatnya, betapa mulianya mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran.